warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanpa dikira, tanpa janjian, bertemu dengan beliau ini. Wah, ya, apa kabar, Tar? Alhamdulillah, sehat. Baik. Gimana gayanya seperti yang dulu? Wah. Dengan rambutnya, dengan kopiannya. Masih mah itulah. Masih mah itu, tapi kalau ilmunya bertambah, ajian itu ya. Alhamdulillah. Ajian itu ya jiwanya. Memang harus ditambah ilmu. Allah. Kalau kurang. Nah itu ya. Allah Akbar. Mereka lagi jemput mobil dia. Alangkah besar banget. Kata apa yang dibenarkan? Aku nak pinginnya lagi. Aku nak kemana dia yang jelas. Apa tak motivasi? Makai yang tinggi cik ini apa? Nak berdakwah kemana biar bisa? Nah itu yang penting tuh. Sarana dakwah biar tanpa hambatan. Nah. Jadi ini kan 4x4 ini kan. Iyo. Depan belakang itu berputar. No. Kurang juga sudah ada win-nya itu. Aduh bu. Aduh win. Jadi motivasi pertama itu adalah untuk jangan ada hambatan dalam untuk masalah dakwah. Untuk dakwah. Ya. Nah itu yang masalah. Dan motivasi itu kedua ya karena kita juga punya bon. Wow. Jauh dari areal sini. Wah. Ya sebagai untuk mempermudah, memperlancar akses ketika kita di perjalanan. Sebab pengalaman kami pernah semarita. 3 kali ganti mobil. Betul. Iya, pertama mobil yang dibawa itu, ya mobil Avant sejenis Avanza. Diganti naik mobil lain, terakhir mobil lain, pokoknya terakhirnya yang pacak lewat jalan itu Pajero rupanya. Pajero. Rupanya Pajero ini kalau di tengah lumpur pacak naik goyang-goyang itu. Iya, itu karena 4x4. Nah. Karena roda depan roda belakang itu berputar. Iya. Double gardan. Ah, double gardan. Artinya memang tidak wanita. Memang juga, ya. diperlukan. Jadi jangan sampai masyarakat menunggu-nunggu kita belum hadir. Sudah sampai jamnya waktu ngisi kita juga belum datang, ternyata mobil terbenam. Itu kan tidak enak sekali dengarnya. Karena aku hilang kepercayaan. Iya, hilang masyarakat hilang kepercayaan. Nah, walaupun itu memang kendala alam. Tetapi kendala alam itu bisa diatasi. Kalau kita seperti dari jauh hari itu kita persiapan. Kalau tahu kita jadwal masuk-masuk ukur, masuk-masuk ke kedalaman, kenapa tidak mempersiapkan mobil yang segala medan? Gitu. Sip. Itu motivasinya. Jadi kalau dengan beliau ini, kalau nak berjanji, pacak-pacak tidak bertemu. Karena sibuknya mereka ini. Memang ketemu yang seperti inilah langsung. Iya. Oh. Yang janji kita datang dia mungkin telah pergi kemana dan sebaliknya kita juga kesibukan hari-hari bertemu di tempat nganu ke mobil ini. Nah inilah bertemu dengan beliau. Aku termotivasi ketika Jenudin MC ditanya oleh wartawan. Uji Jenudin, Kiai uji kamu sederhana itu gini. Tapi Kiai punya mobil banyak. Yeah. Apa uji Jenudin itu? Kau tahu tak sejarah Nabi Sulaiman? Aku ini dalam seberapa ini. Aku belum punya helikopternya. Baca belum punya helikopter untuk menyangkaui ke daerah-daerah itu. Nah itu. Iya. Itu benar sekali. Jadi seorang kekasih Allah, pejuang di jalan Allah, itu tidak ada dalil yang melarang dia kaya. Nah. Saya teringat Imam Syafi'i ketika berguru kepada Imam Malik. Iya. Dia, beliau kaget melihat fasilitas yang ada di rumahnya Imam Malik. Imam Malik ya. Kursinya mewah, malah dilapisi emas dan lain sebagainya. Rumahnya lantainya. Nah, ya. Rumahnya lantainya. Kemudian terbetik dalam hatinya Imam Syafi'i. Nah, berarti itu guru itu ini cinta dunia. Cinta dunia. Iya. Dan Imam Syafi'i kan orangnya kasyaf. Nah, Imam Malik kan orangnya kasyaf. Nah, oh, jadi baru dalam hati lah tahu. Iya, lah tahu, kasyaf. Nah, akhirnya apa? Dikirinya ke gurunya lagi Imam Nafi. Untuk apa merubah pola pikir usulnya dan dikirimnya. Dah kamu berangkat bawa suratku ini menurut guruku lagi Imam Nafi. Begitu berangkat Imam Nafi ini lagi ngitung duit di teras rumahnya. Di teras rumahnya. Oh, cek itu ya? Iya. Jadi ngitung duit di teras rumahnya dan duit itu paham itu. Bukan lagi ngitung, tak? Kalau kiluan, lebih kilu. Lah yang ngitung tuh. Iya. Ngitung dosnya baik, Pak. Oh, iya. Artinya, Pak, gurunya Imam Malik itu ternyata lebih kaya dari Imam Malik. Nah, kemudianlah sudah dipersilakan dulu begitu baca suratnya Imam Malik itu, Imam Nafi ini ngomong seperti ini. Nah, ibaratnya ngomong dengan Syafi'i itu kan. Iya. Yeah. Muhammad Idris kan namanya. Imam Syafi'i kan Muhammad Idris namanya kan. Jadi, oh, iya. Nah, katanya.
kalau seandainya harta yang sekian banyak itu aku berikan kepada orang yang ahli maksiat, oh, kemudian uang itu dibelanjakan minuman untuk memborong wanita-wanita yang siap diperkasa. Iya, iya. Kira-kira kalau ikhlas, oh jangan, itu harta yang sangat dimurkai oleh Allah. Nah, berarti kenapa engkau tidak suka harta ini ketika dimiliki oleh orang alim yang larinya pasti untuk ke hal-hal yang kemaslahat. Allah. Dibelikan kerbau, dibelikan ternak, yang ternak itu dia tahu aturan zakat, bahkan lebih luar zakat pun dia sedekah buat miskin. Nah kemudian dibangunkan ke masjid, dibangunkan membangun asrama untuk fasilitas santri itu, dibelikan statement. Nah kira-kira salahnya ulama yang kaya seperti itu di mananya? Oh nggak ada, kata Imam Syafi'i. Nah semenjak itu baru sadar. Iya baru sadar ya. Oh, ternyata ulama yang kaya itu sangat dibutuhkan. Satu, menghilangkan tomat. Seperti saya. Saya ceramah kemana-mana, kalau berangkat itu tidak cukup duit 1 juta. TV-nya, kemudian belum kalau kita bawa mobil sebagainya. Tapi kalau kita pulang, belum sekali-sekali. Belum tentu juga orang. Belum sekali-sekali kalau aku itu kadang-kadang nanyo jemaah. Iya. Nanyo ayat Quran, dia hafal kita hadiahkan. Kita hadiahkan. Sampai aku dulu pernah dia ngomong, apa waktu kita nanya lo? No, kita nanya lo. Bukan. Aku nyinyung orang itu, kita sama Quran. Iya. Dan kita senang, kita kasih hadiah. Iya, dan dia senang. Nah, kemudian ketika panitia Isra Mi'raj, panitia pengajian, bagi-bagi apa namanya kardus, apa-apa, kan amplop, bagaimana. Kita kan ikut ngisi. Ngisi. Nah, sementara lah di total-total keluar itu 2 juta. Nah, sementara amplop panitia itu kadang-kadang 1 juta. Kadang terima kasih. Kadang-kadang coba. Tapi kadang-kadang lebih. Iya, kadang-kadang lebih. Itu kan kita tidak, namanya ya, itu ya, tidak ya, ada tarif, kan. Ya. Ulama tidak ada. Nah, seperti itu, kalau ulama yang tidak mumpuni dalam bidang ekonomi, dia akan mutung dalam bentuk. Allah. Dia akan mutung. Nah, jadi ulama yang kaya itu bersyukur karena dia terhindar dari penyakit tamak. Bahkan bukan memberi ilmu, tapi memberi fasilitas untuk hartanya. Oke, terima kasih. Jadi memang perlu, artinya kita ini bukan cinta dunia, tapi boleh punya dunia, tapi untuk jangan memang cinta dunia. Jadi dunia yang kita atur, bukan kita diatur dunia. Jadi pemirsa dimanapun saja berada ini, kalau ketemu walaupun dadakan tetap gayanya seperti luar biasa. Ya memang benar. Jadi artinya uang Islam ini, kalau dia ngomong Islam itu miskin, salah. Karena Islam ini harus kaya, karena di Islam diajarkan untuk berzakat, berkorban, naik haji tambah lagi, dan tangan selalu di atas. Dan tangan selalu di atas. Yang itu lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di bawah. Tapi sekarang pintar kan? Uang tangan di bawah ngambil dari pucuk. Oh, ngambil dari pucuk. Tangan di bawah ngambil dari pucuk. Iya, dia nih. Dia ngambil dari pucuk. Iya, di tangan di bawah. Oke, para pemirsa di mana saja berada, dapat terasa ngobrol-ngobrol sama beliau hampir 10 menit lah ketemu dadakan, tapi walaupun dadakan ngobrol santai, tapi mudah-mudahan bermakna ya. Bersama Ustadz Ferry Irawan, orang yang luar biasa. Masih mana-mana ya? Masih mana, itu kan kawan baca betetan dulu. Iya. Iya. Tadi betetan ini ekar isinya. Udah, putri. Oh, putri. Ya, alhamdulillah kita minta sekian MUI untuk jadi ketua klub ini bagian betetan ini. Oh, betetan ya? Supaya lebih viral. Lebih viral mudah-mudahan. Ya. Para santri. Iya. Kenapa? Ya. Karena itu sudah menjadi olahraga tradisional, dan itu inisiatornya adalah Nabi Daud alaihissalam. Wah, Nabi Daud ketika mengalahkan Jalut itu kan. Para pemirsa, inilah kalau lah ngobrol dengan beliau ini, alangkah banyaknya ilmu terkeluar ini. Tadi lah sudah Imam Malik, Imam Nafi, Wong Kayo Rayo diceritakan, yang sebenarnya aku juga dah belum sampai ke sana. Inilah rupanya cetakan ini Nabi Daud rupanya membuat. Nabi Daud, ya, inisiatornya adalah Nabi Daud. Wow. Kalau dulu pakai urat ya, karetnya itu pakai urat binatang. Urat binatang. Iya, urat kaki binatang. Isinya asli kalau lah. Ya. Itulah yang untuk mengalahkan raja zalim pada waktu itu. Jalut ya. Iya, yang kena keningnya. Allah Allah. Oh itu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan beliau. Nanti mungkin ini episode pertama, atau nanti ada episode berikutnya bersama beliau. Lebih senang di alam, beliau. Kami pernah sama-sama dulu ke hutan daerah Tanjung Harapan Morotiku, tapi belum ada konten YouTube tadi. Belum ada. Iya, itu merekam video-videonya
abis ini ya, pokoknya tuh akun itu ya, abis memori. Ininya memori. Iya, kali ini udah siap penian, pokoknya selalu banyak memorinya biar ketemu dengan beliau ini. Oke, terima kasih ya. Salam buat pemirsa nih. Kepada pemirsa pecinta channel saudara kami Muhammad Ali. Muhammad Ali Rawas. Antum juga sebut ya. Channel antum juga. Ya, jangan lupa subscribe and comment. Ya. Kemudian share. Antum ada juga channel kecil. Apa-apa ini aja. Oke. Okay, terima kasih Tade. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wahai, agak empat temennya ni. Kita ada ya, kasih ya. Ingat 40 sini kayak